warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sony YouTube channel. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana caranya mengubah suatu file menjadi link ya. Ketika nanti link tersebut mau kalian bagikan, mau di-share ke teman-teman. Nah, yang pertama kita buat dulu folder seperti ini. Contohnya saya akan membuat link folder Photoshop ya. Nah, ini foldernya, terus ini crack dan setupnya kita copy, kita masukkan dulu ke sini. Nah, ini sudah menjadi folder. Lalu kita rubah folder ini menjadi rar. Nah, ini add to Photoshop CS30 crack rar. Lalu kita masuk ke Gmail kalian. Terus kemudian masuk ke Google Drive. Nah, ini Google Drive. Nah, di sini di Google Drive ini tempat menyimpan folder. Kemudian kalian buat folder baru di sini. Nah, ini folder, beri nama. Oke, buat sudah diberi nama, masukkan file rar tadi ke folder yang kalian buat di sini. Nah, ini di drag, masukkan ke sini, Photoshop ini. Tunggu sampai selesai. Sudah selesai, lalu kita buka. Dan ini ya folder yang akan dijadikan link. Kemudian klik kanan. Nah, ini ada tulisan dapatkan link. Dapatkan link. Tunggu sebentar. Oke, ini linknya sudah didapat. Link ini bisa kalian share dan bagikan ke teman kalian ketika membagikan suatu file. Nah, ini salin linknya, kita buat notepad. Nah, ini klik selesai dulu, simpan di notepad. Pasti, nah ini adalah link yang telah kalian buat tadi. Kita coba buka, copykan, ini di save dulu ya. Nanti linknya diberi nama bebas, terserah. Di sini ada link Photoshop. Oke, lalu kita copy link ini, kita coba buka di tab baru. Nah, ini adalah link yang telah kita buat tadi. Tinggal download dan bagikan. Nah, mungkin itu saja cara pembuatan file menjadi link. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.